Pemirsa, penghargaan bergengsi perfilman Piala Oscar akan digelar pada Minggu malam waktu Hollywood atau Senin pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah tersambung dengan reporter VOA Ian Umar dari Red Carpet Dolby Theater Hollywood, Amerika Serikat. Ya Ian, bagaimana situasi persiapan menjelang Oscar pada H-1 di lokasi karpet merah di Dolby Theater? Ya, persiapannya saat ini cakramiliar bisa dilihat saya berada di red carpet Oscar yang sudah melakukan persiapan sejak seminggu sebelumnya. Dan bisa dilihat bahwa red carpetnya sudah mulai dibuka dan tamu-tamu seperti untuk acara-acara yang akan datang beberapa sudah melakukan persiapan-persiapan. Contohnya untuk media-media, mereka sudah melakukan berbagai persiapan seperti gladi bersih dan juga gladi resik di sini. Dan untuk acaranya sendiri akan berlangsung besok pukul 5 sore di waktu Hollywood. Dan saat ini sebenarnya sudah banyak sekali sudah dilakukan oleh pihak produksi. Mereka sudah melakukan persiapan di studio, di Dolby Theater, dan juga melakukan persiapan di red carpet ini. Mereka akan masuk dari arah sebelah sana, kalau saya bisa tunjuk, dan para artis akan masuk ke dalam ajang red carpet ini sepanjang 175 km dan akan masuk ke Dolby Theater di sebelah kanan. Okay. Iya, iya. Persiapannya. Ya baik. Diperkirakan juga ini ada cuaca yang akan kurang mendukung, akan turun hujan. Apakah itu juga sudah dipersiapkan dengan matang untuk red carpet besok? Ya, untuk cuacanya sendiri sebenarnya bisa dilihat dua hari belakangan ada terjadi yang namanya badai. Badai-badai hujan itu sudah terjadi dan untuk pihak penyelenggara sendiri sudah mengantisipasi. Kalau bisa dilihat sebenarnya bagian di belakang saya ini ada awning dan juga ada sekitar ditutup area ini sebenarnya tertutup atasnya dan atap-atap plastik disediakan di atas ini. Jadi kalau misalnya pun hujan dan juga terjadi badai, mereka di tempat ini biasanya tidak terimbas dengan hujan. Dan untuk diperkirakan untuk hari Sabtu, hari Minggu nanti cuaca cukup cerah, begitu Cakra. Baik, dan selanjutnya kategori nominasi manakah yang menjadi sorotan Oscar untuk tahun ini dan adakah acara lain yang berhubungan dengan Oscar yang akan digelar? Untuk acara-acara lain selain Oscar ini sebenarnya Oscar Week ada beberapa acara-acara lainnya. Dan acara-acara ini lainnya seperti misalnya pameran untuk para nominasi peraih Oscar yaitu kostum-kostum yang memenangkan Oscar atau mendapat nominasi. Dan juga untuk acara-acara lain seperti ada konser untuk lagu-lagu yang mendapatkan nominasi dalam Oscar ini yang dilakukan oleh pihak Disney dan juga melakukan konser. Dan juga ada pameran, ada juga diskusi bersama oleh AMPAS yaitu American Motion Pictures Arts and Sciences, pihak penyelenggara melakukan diskusi bersama dan juga pemutaran film animasi di markas besar AMPAS. Banyak sekali acara-acaranya sebenarnya selama seminggu ini dan pihak para tamu dan juga sinias dan juga pre-nominasi sudah sangat menanti-nanti Oscar besok hari tentunya begitu, Cakra. Baik, tentunya juga masyarakat Indonesia juga akan menantikan perhelatan akbar Piala Oscar besok waktu Indonesia Barat. Terima kasih Ian Umar, selamat bertugas kembali.